kalian lagi berkunjung ke kota Semarang ini, memang ada salah satu kuliner ikonik dari Semarang, yakni lumpia. Kalau di gudeg itu kan, kalau Jogja itu kan terkenal dengan kota gudeg karena ada gudeg di sana, kemudian ada coto di Makassar, kemudian ada sebutan coto Makassar, dan Semarang ini ada lumpia. Salah satu lumpia yang cukup legendaris di Semarang ini adalah lumpia cengkeh yang ada di Jalan Gajah Mada. Dan saat ini, sambil menunggu buka puasa, saat ini sudah ada dua menu lumpia di tempat ini. Dan memang jika kita lihat dari tampilan ini, banyak sekali kondimen yang disertakan, ada acar, kemudian cabai rawit, kemudian ada juga saus, lalu ada daun bawang. Dan memang untuk biji meme ini banyak sekali variannya, seperti ada lumpia kambing jantan muda, kemudian ada lumpia jamur, selain itu juga ada lumpia original di mana isinya rebung dengan telur seperti itu. Dan selain itu juga yang cukup menarik di lumpia cimeme ini juga ada salah satu varian yang baru ya, yakni lumpia kering seperti itu. Jadi dengan rasa crispy, dengan kemasan yang cukup menarik pula, bahkan dengan standar ekspor, dan ini bisa didapatkan ketika kalian berkunjung ke kota Semarang. Sebentar lagi buka puasa, kami akan mengajak Anda untuk melihat atau merasakan lumpia cimeme yang ada di Semarang. Itu sementara seperti itu. Thank you for watching.